Dukungan doa serta dukungan moral untuk Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti terus meluas, termasuk ketika mengunjungi Gus Rofiq Afandi, Ketua Umum HISNU, Himpunan Silaturahim Santri Nusantara. Kita tadi intinya yang sangat terkesan, dan mungkin nanti kita ada sesuatu yang pergerakan. Kalau memang Pak Nyala benar-benar ingin mengakomodir perekonomian santri dan alumni, para guru-guru dinia, guru-guru TPQ yang ribuan se-Jawa Timur. Mojokerto saja 1.300 guru madin, guru dinia. Itu kita berdayakan, kita bantu, yang sementara ini memang sangat di bawah garis kemiskinan. Mungkin tapi ada tadi nyerempet sedikit, umaroknya harus sowan ke ulama. Itu harus kita dukung itu. Kalau enggak dimulai dari sekarang, terus kapan? Sudah.